Hey guys, kocak ya. Jadi gua nge-vlog benar-benar membuat video di suatu supermarket Jogja. Ternyata gue dimarahin. Oh no. Dan di sana enggak boleh. Dan gue baru tahu kalau di sana tuh enggak boleh rekam-rekam. Nah, sekarang gue lagi di Jogja dan akhirnya waktunya belanja. Belanja apa ya? Bingung banyak ya. Sekarang belanja daging, belanja sosis, bakso-baksoan, dan kita akan berbaju. Karena kan gue itu mau sosis-sosis, jadi harus beli ini. Oh, mantap. Jadi apa ini? Oh, di sini tuh ayam apa? Daging renang ya. Ada ayam serundeng Tasik. Cuman sayangnya aku nggak butuh. Oh ya, kita beli ini aja. Tapi gimana caranya? Ya bro, udah kayak ini. Mantap api. Ya mungkin sekarang gue udah sampai lagi di rumah, udah belanja semua kebutuhan-kebutuhan, meskipun ada satu kekurangan, yaitu bumbu-bumbu apa yang namanya tom yum, karena kan uangnya nggak cukup. Oke, kita nanti diakalin terus tonton, karena gue kan mau barbekyuan sama anak-anak, sama barudak kos-kosan. Makanya gue akan di sini, gue akan pergi kosan dan di sana akan ngumpul bareng kita barbekyuan ala gua, enak apa enggak nih. Terus tonton, jangan skip-skip, bye-bye. Iya. Si kondang. Jadi kalau kalian mau kondangan gratisan sama dia jadinya. Enggak siap enggak gratis. Price list-nya 5 juta lah. Nah, ini nih juragan jaringin ya. Halo, namanya siapa, Bos? Aduh, Aran. Nah, ini dia si ganteng dari Kota Cimahi. Woi, ejer. Semuanya terus tonton channel Ade YouTube Beres yang baru ini. Pasti konten-kontennya mengedukasi kita untuk melakukan hal gila. Makanan-makanan pokoknya terus ikutin kita ya. Ada kejutan dari Ade. Ada giveaway asli, ada kejutannya apa? Lihat sebelah sana kamera. Nah. Ini dia kejutan gua. Ini dia seorang bos sate Marangi. Wow. Gimana nih Purwakarta nih? Selamat hijau. Wih, mantap bro. Inilah kosan-kosan kita ya. Ini yang punya kosannya sini dulu atuh. Gimana nih? Yang mau lulus sebentar lagi lulus, dia sidang, kita doakan mudah-mudahan cepat nikah juga. Amin. Oke, bro. Oke, sekarang waktunya kita persiapan untuk barbekyuan ya. Bro, kita bakar-bakar. Nih, lihat dulu. 80.000 kira-kira kita mau makan apa? 80.000. Masak. Apa ini? Buat kawan-kawan yang emang butuh catering dan masakan yang murah meriah tapi enak. Woi, mantap. Ada juru masak. Iya. Itu di setiap motor. Di setiap motor. Ada di spakbor saya dan juga pajak. Gue tadi sengaja siang-siang lagi pada kere, gue itu kasih stiker semuanya. Motor satu kasih stiker satu, helm itu kasih stiker satu. Mantap. Jadi buat kalian yang suka catering-cateringan hubungi dua. Oke guys, sekarang kita lagi mau persiapan dulu, kita lihat seperti apa. Wah, oh, ini dari Banten kayaknya lagi pada main game. Lagi. Ini Alan gimana Alan? Alhamdulillah. Banten sehat. Gimana? Alhamdulillah ya. Pak Ilham, mau masak apa Pak Ilham? Macam-macam ya. Nanti view bareng-bareng. Oh, ini daging, ada daging ayam. Jadi bagi tugas nanti ada yang motong daging sapi. Terus ini ayam. Juga ada bakso, ini nih dagingnya. Wow, kayaknya segar ya. Segar. Ini alat-alatnya. Ini alatnya. Let's creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.
Oke guys, sekarang gue sudah beres. Dan ini menu-menu yang akan dipasak, yang akan di barbecue, yang akan dikasih kuah. Dan ini sederhana, cuma yang benar-benar enak. Dan ini ada daging sapi yang sudah dikasih bumbu. Mantap. Ini daging ayam sama yang sudah dikasih bumbu. Dan terakhir, udah yang sudah dikasih bumbu. Oke, kita diamkan dulu, Bray. Dan kita sambil nunggu. Kita lihat pemasaran seperti apa. Woi. Ya, ini adalah kabarnya aja. Untuk anak kosan ini sudah mewah. Sudah mewah ya. Coba yang kedua, palan kita masukin, yang bola itu palan. Wih, mantap ya. Masukin aja. Mungkin kalau pengin lebih pedas, kita beli aja ini apa? Ya cengek ya. Cuman tadi enggak bawa, lupa ya. Biar lebih berasa ya. Terus yang itu yang warna oranye. Mantap. Yang putih. Aduh. Kecap emang suara mana, Cuk? Oh, ini Ini dia pasakan kita. Mungkin ini sangat luar biasa ya. Kalau kita kan di Momo, apa namanya, kita beli di Hanamasa, kita beli di Gyokaku apa segala macam yang sangat mahal. Cuman ini keadaan budget 100 apa sampai berapa lah ya. Ini luar biasa guys. Dan alhamdulillah sangat bahagia buat anak kosan. Wow, anak kosan kayak anak sultan. Oke, kita sekarang kita lihat masak barbeque-nya. Mantap. That I own and know. I'm letting go. I'm breaking these walls down. Breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Suara nage gurih, suara nanggul gurih itu. Bagaimana perasaan anak ketika barbekyuan seadanya anak kosan? Yang pertama, irit biaya. Oke. Okay. Yang kedua, enak. Yang ketiga, kan satu kata di kamu. Udah itu aja. Lan, gimana Lan? Enak nggak? Wah, sangat enak ini. Apalagi untuk anak kosan ya, sangat irit-irit sekali. Ilham, enak. Enak gimana? Banget untuk satu ini, jadi bisa merasakan enaknya makan gitu buat anak kosan. Mantap. Jarang-jarang kan kayak gini? Mantap. Iya, jarang-jarang. Fajar. Jar. A few minutes later. Sampai sulit membuat satu kata karena nikmatnya ini. Oh. Bukan karena makanannya tapi kebersamaan kita. Wih, mantap. 15 pilih presiden. Semuanya. Yuyuy. Yuyuy. Arif. Ngiring raos. Ngiring raos. Siap. Bawa langsung tuang. Tuh, dia enak bangun tidur langsung. Dahar. Ini laku. Iya, gimana aja mesinnya? Kala-kala. Susu tak komen. Ada kah? Naon? Ya, ya udang di kafe. Sok we, slow. Sopo ya. Wih guys, rame banget, luar biasa. Ini kebersamaan kita. Bukan antara enak dan enggak, cuman ini kebersamaan anak kosan, luar biasa. Emang anak kosan itu kebersamaannya luar biasa, guys. Kasih. Wih, mantap. Oke, mungkin itu sekian kita video barbekyuan anak kosan ya. Sederhana, cuman ya itu kenikmatannya luar biasa. Tapi bukannya kenikmatannya saja yang kita nilai, tapi kebersamaannya yang kita patut nilai. Oke. Terima kasih, wassalam. Jangan lupa video-video berikutnya selalu tonton. Bye.